Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizwanji Channel. Masih di tempat yang sama yang kemarin sahabat ya, yaitu di tempat rumput odot. Dan ini terdapat cukup banyak sekali bibit rumput ototnya sahabat ya, yang sebagian sudah saya tanam di situ ya. Itu yang ada apa itu, yang ada kayu-kayunya yang berdiri itu sahabat ya. Nah, nanti akan kita siram sahabat, karena saya nanamnya itu sudah kemarin sahabat. Jadi kalau dilihat, sekarang akan saya perlihatkan kepada sahabat. Rizwanji ya. Jadi kondisinya itu seperti ini sahabat. Seperti ini sahabat ya, kondisinya seperti ini, kelihatan ya sahabat, mungkin agak sedikit blur sahabat ya. Nah, ini karena saya nanamnya kemarin, jadi tadi siang itu terkena sinar matahari yang cukup terik. Ini apa namanya, rumput ototnya yang kita tanam itu layu sahabat, dan sekarang akan kita siram lagi. Kita akan mengambil air sahabat ya. Okay. Terus di sini saya juga menanam tiga sahabat, tiga bibit. Semuanya pada layu sahabat ya, karena kepanasan. Dan ini di sebelahnya ada rumpun yang sangat banyak sekali, daunnya lebat. Nah, kita akan mengambil air sahabat di sini. Kali di sungai. Oke. Nah, ini bisa kita siramkan sahabat ya, supaya rumputnya segar. Nah, seperti ini sahabat. Nah, ini saya ada sesuatu sahabat. Nah, kalau sahabat menanamnya dengan cara tunas yang segini panjangnya sahabat ya, alangkah baiknya itu tunas yang seperti ini, tinggi ini, bisa sahabat potong dulu sebelum ditanam, supaya nanti saat siang hari itu tidak terjadi penguapan yang berlebihan sahabat ya. Oke. Akan kita siram. Ini kita siram dulu sahabat. Seger ini nanti kalau habis kita siram. Ini sahabat ya. Ini bambu kuning sahabat. Bambu kuning. Mantap. Pohon kelor. Untuk bibit yang ini kita tanam besok aja sahabat, karena ini sudah pukul 4:30 sore sahabat ya, sudah waktunya pulang. Terus kita mandi. Nah, jadi rumput ini, nah ini sudah sore sahabat ya, rumput ini atau bibit ini akan saya masukkan ke dalam sini sahabat, supaya apa, supaya tidak layu seperti ini sahabat. Kelihatan dah sahabat. Nah, ini akan saya masukkan sahabat ya. Sebenarnya ini tadi akan saya apa itu namanya, saya tanam, karena berhubung membersihkan bibit yang sebelah sana.
bersihkan bibit atau daun yang kering sahabat ya. Jadi ini terpaksa saya masukkan ke sini supaya nanti atau besok menjadi lebih segar lagi. Nah, seperti ini sahabat ya. Oke. Kita taruh di sini sahabat. Nah, supaya tidak layu kita kasih ini jaring atau waring ini sahabat ya. Nah, jadi kondisinya seperti ini sahabat. Nah, sahabat bisa lihat ini tinggal bibit-bibitnya aja sahabat ya. Nah, ini kemarin yang kita tanam itu sudah cukup besar sahabat ya. Dan ini sebenarnya sudah bisa kita panen juga. Nah, ini tinggal yang itu sahabat ya, belum diambil sama pembelinya. Nah, yang ini sudah diambil, tinggal apa itu namanya? Tinggal kita bersihkan dan siap untuk kita kirim ke pengorder lagi sahabat. Terima kasih buat sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe sahabat ya. Terima kasih juga untuk sahabat yang sering berkunjung ke channel saya sahabat ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah nanti kalau ada waktu luang akan saya kunjungi channel-channel sahabat yang sudah mengunjungi channel saya sahabat ya. Karena akhir-akhir ini saya juga lumayan sibuk sahabat ya. Jadi mungkin untuk kunjungan ke channel sampean atau channel sahabat akan memerlukan atau menunggu yang waktu yang lumayan lama sahabat ya. Jadi sahabat harus bersabar kalau saya belum berkunjung ke tempat sahabat Rizwanji channel sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizwanji channel.